menaklukkan wilayah Galuh. Cirebon memiliki pasukan tempur wilayah barat dan timur guna untuk menahan serangan ke keraton Cirebon. Cirebon mulai melakukan pergerakan ke wilayah selatan, yaitu Kerajaan Galuh. Pasukan wilayah timur Cirebon pernah mengalami kekalahan dan dipukul mundur oleh Galuh. Tak berselang lama, Cirebon di bawah komando Panglima Perang Pangeran Cakra Buana atau Pangeran Walangsungsang kembali melakukan pertempuran dengan Kerajaan Galuh. Berkat kesaktian dan kepemimpinan beliau, pasukan Galuh berhasil dikalahkan dan terdesak sampai ke daerah Talaga. Lalu di Talaga, pasukan Galuh menghimpun kekuatan untuk membalas kekalahan dari Cirebon. Setelah peperangan itu, Cirebon menghentikan serangan ke Talaga, dikarenakan setahun setelah itu Pangeran Cakrabuana meninggal dunia. Masa berkabung dan kabut kesedihan di Cirebon tidak bisa dihindari, dikarenakan kehilangan pinisepuh yang menjadi panutan. Pada tahun berikutnya, gabungan pasukan Cirebon, Banten, dan Demak melakukan serangan besar-besaran ke Talaga. Pasukan Galuh di Talaga tak sanggup menahan gempuran pasukan Cirebon yang dilengkapi dengan pasukan meriam dari Demak. Maka Talaga berhasil dikalahkan Cirebon, dengan otomatis Talaga menjadi bawahan kekuasaan Cirebon. Setelah kawasan timur dan selatan Pajajaran dikuasai, Cirebon merasa mapan dan tenang karena sudah menguasai hampir setengah wilayah Pajajaran. Namun serangan ke Pakuan Pajajaran selalu gagal dikarenakan pasukan Prabu Surawisesa sangatlah tangguh. Setelah mengalami peperangan dan konflik panjang antara Cirebon dan Pajajaran, akhirnya di antara keduanya mengambil jalan terbaik untuk berdamai mengakui kedudukan wilayah masing-masing, sederajat dan bersaudara sebagai pewaris keturunan tahta Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Selain Prabu Surawisesa dan Sunan Gunung Jati, perjanjian damai itu pun disaksikan dan disahkan oleh perwakilan dari Cirebon, yaitu Pangeran Pasarean, Fadilah Khan, dan Maulana Hasanuddin sebagai Adipati Banten. Setelah Prabu Surawisesa wafat, kekuasaan Pajajaran digantikan oleh putranya, yaitu Sang Ratu Dewata. Beliau sangat berbeda dengan sang ayah. Sang Ratu Dewata cenderung lebih ke sosok religius dengan mengambil jalan untuk menjadi Raja Resi. Sang Ratu Dewata lebih mengutamakan spiritualitas ketimbang masalah duniawi, seperti melakukan peperangan, itu tidak dia sukai. Dengan memimpin kekuasaan Pajajaran dengan cara seperti itu, Sang Ratu Dewata merasa tetap tenang dan aman karena ia meyakini adanya jaminan perjanjian damai antara Pajajaran dan Cirebon di masa ayahnya, yaitu Sang Prabu Surawisesa. Di pihak lain, Banten yang dipimpin oleh Maulana Hasanuddin merasa tidak nyaman dengan perjanjian damai antara Pajajaran dan Cirebon karena menurut dia, perjanjian tersebut hanya untuk Cirebon, tidak dengan Banten, sehingga menjadi ancaman untuk Banten di masa depan. Beliau menyetujui perjanjian itu karena harus taat pada kebijakan sang ayah, yaitu Sunan Gunung Jati. Dengan demikian, niat untuk menguasai Pakuan dilakukan secara gerilya oleh Maulana Hasanuddin dengan membentuk pasukan khusus tanpa nama, tanpa identitas.